hampir aja gue emosi. Like, comment, biar konten ini semakin kreatif, semakin bisa upload tiap hari, dan tentunya AMH Motovlog bisa menjangkau daerah yang ada di Tangerang. Dan hari ini gue akan coba ajak kalian datang ke suatu tempat. Tapi ini tempatnya macet. Oh, kita mesti tahu nih ada apa macetnya itu ya, friend. Ternyata mobilnya gede-gede banget. Dan ternyata kayaknya si Tangerang lagi apa ya, membenahi akses jalannya kali ya. Soalnya di mana-mana itu macet. Mudah-mudahan orang-orang yang melalui jalurnya macet bisa tetap bersabar, utamakan safety, karena biar gimana pun mobil itu goblok ya, udah tahu macet dia menyerobot. Hampir aja gue emosi. Ancuk. Tenang. Gak usah emosi. Hati tetap harus dingin. Kepala juga harus dingin. Karena menurut buku yang gue baca, kecepatan emosi itu hanya 3 detik. Ada yang namanya di otak kita itu amigdala namanya. Jadi amigdala itu adalah proses di mana kalau kita emosi itu sepersekian detik, ya 3 detik lah, itu akan dampaknya berasa buat kita. Contoh kayak tadi, kalau misalkan gue mengikuti emosi gue, bisa aja gue tendang di mobilnya. Tapi setelah itu amigdala sudah proses, akhirnya apa? Crash di jalan, pukul-pukulan, sehingga apa? Logika kita nggak jalan, rasa yang jalan, akhirnya logika kalah. Ya, timbullah emosi dan terjadilah crash. Dan mungkin bisa masuk ranah kepolisian. Nah, kita udah mau sampai tempatnya. Jadi, hari ini gua ketemu kawan di daerah, apa ini ya, clubhouse. Clubhouse Golden Karawaci. Jadi di sini bisa dikatakan tempat nongkrong gua bersama kawan-kawan. Jadi kalau di sini sore asik nih. Banyak yang jogging, ada cowok, ada wanita gitu kan. Tuh, udah mulai rame sih. Karena ini baru jam 4. Jadi mungkin belum pada datang. Masih sepi. Bukan asik ya tempatnya ya. Bisa buat jogging track. Nah, di depan sana juga biasa kita kalau berenang ya. Ada kolam renang di sana juga, ada fitnessnya. Oke. Nah, gua kumpul di sini dan ternyata masih sepi. Anak-anak belum pada ngumpul. Kita muter dulu aja ya. Oke, kayaknya masih sepi. Jadi kita coba muter dulu, siapa tahu kita bisa cari atau dapat kawan baru. Banyak orang yang jogging di sini.
atau lari sore. Kayaknya gue mau beli sesuatu deh. Ini ada Alfamidi. Oke, friend, nanti kita lanjut sambil nunggu teman-teman gue datang. Sehat-sehat dan barokah selalu buat kalian. Ciao.